Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh teman-teman dimanapun berada. Untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuka throttle body atau yang sering teman-teman sebut dengan injeksi ya. Untuk pemula tolong perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita kendorkan dulu baut filter ya, yang belakang ini baut klaimnya ya, sampai kendor. Kemudian kita lepas baut selang bensin pakai kunci 10T ya. 10T kita lepas. Ini untuk pemula ya, sekali lagi untuk pemula. Kalau yang sudah senior sih nggak usah ya. Kemudian kita lepas selangnya. Caranya begini, perhatikan. Kita tekan ke depan ini. Ini kan belakang dari ke depan. Set. Kita tekan ke bawah. Set. Ini. Jelas ya. Kemudian kita tarik ke belakang. Pelan-pelan ya, karena ini bautnya selangnya terbuat dari plastik ya, rawan patah. Pelan-pelan tarik. Nah. Lepas ya. Kemudian soketan kita lepas semuanya. Ini sensornya, sensor TPS dan juga aktuatornya. Kemudian ini sensor injeksinya kita lepas. Lalu kita kendorkan ini ya, karena kita akan melakukan servis. Kita kendorkan dulu pakai 8L. Ini begini 8L. Biar nanti lebih mudah dalam melepasnya. Kendorkan saja cukup segini. Satu lagi di bawah ya, kita baut. Oke, kemudian baut ini aplikasi pakai kunci 12 pas boleh. Nah, bawahnya juga ada mod ya, lepas saja. Kendorkan ya, kita lepas yang bawah, dilepas sampai benar-benar lepas. Kemudian kita angkat, geser. Nah, perhatikan ini geser ke kanan. Nah, lepas. Kemudian baut ini, baut manifold. Masih pakai kunci 10T ya. Terus satu lagi. Nah. Kemudian yang terakhir ini kita lepas juga biar gampang dalam pengangkatannya nanti ya. Oh ya, satu lagi ini baut filter biar dia bisa ngangkat. Perhatikan. Ada baut 10 tuh ya, dia ada dua, belakang satu. Terus di depan juga ada satu. Perhatikan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Kemudian terakhir kita angkat. Angkat throttle bodinya. Pelan-pelan. Angkat pelan-pelan. Nah. Oke. Sudah terlepas ya, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan servis dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lain kali saya akan membuat tutorial cara servisnya juga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.